Ini mulai guys sejak berapa tahun untuk berdirinya Ultima? Tahun yang lalu, berapaan mas ya? 2014. Suka dukane? 22 Agustus. Suka dukane sama aja mas. Obong. Terbakar pernah waktu di semester pertama karena kita speaking sudah lama. Setelah pulang baru kita evaluasi karena speakernya sudah daunnya sudah putih. Jual semua, beli baru semua. Baru aman sekarang. Untuk semua boxnya planar semua. Planar semua. Kita cuma ready kan box planar itu. Untuk subset feel-nya RCF83 itu fill up. Maggie 3-way ini SRM-nya. Terus floor-nya ada ukuran 40 sama SRM450. Nah itu. Nah ini sejarah Pak ya, sejarahnya kok dijenengke Ultima ya. Ini Ultima itu sebenarnya Ultra Trimedia. Ultra Trimedia. Jadi Tri itu ada tiga sebenarnya, cita-cita. Nah, boleh kan cita-cita? Ultra itu keginian, terus Trimedia itu berarti kan tiga media. Kalau bisa nih, ada sound, ada lighting, ada... Itulah cita-cita. Cita-cita besar. Cita-cita itu setinggi langit. Kalau kita ngajukan pinjaman 1 juta, paling cair 80 juta, 50 yeah. juta, ya kan? Kalau kita mesti setinggi langit, langit mungkin tidak, paling enggak lah pohon kelapa pasti tercapai, dapat degan. Rencana ada penambahan lagi? Untuk tahun ini mungkin kita masih benar yang ada mas, soalnya sekarang gini aja, kita baru ambil per itu 10 set, berarti 20 biji. Kalau kita beli harkesnya buper itu satu set 1.500 kali 10 biji, 10 udah berapa? 15 juta. Nah, mungkin sekarang event jalan, selesai event anak-anak nggak ada kerjaan, bikin harkes lagi. Hanya untuk kita sendiri bukan untuk dijual. Biasanya kalau event karnaval itu perhitungannya per sub atau satu truk berapa atau ngitungnya gini, kita ambil hitung-hitungan 1 sub 1 juta. Sedangkan untuk busunya 3 juta sampai 3,5, tergantung kalau jauh mungkin 3,5. Kalau cuma untuk Malang 3 jutaan. Terus untuk lighting bervariasi, kalau ngambil paket yang 2 juta bisa, itu BIM 4. Kalau ngambil BIM di atasnya mesti penambahan lagi. Kalau di cukup truk saja di sekitaran Kediri sini atau Blitar? Truk maksimal 12. Maksimal 12. Iya. Kalau paket semua dari kita, kalau karnavalnya tanpa lighting misal, kalau kan kalau untuk Blitar sini biasanya siang. Cuma kalau Kediri ada yang malam kan. Itu misal kita dipesan satu truk 12 sub, berarti sewanya cuma 15 juta. Karena apa? Karena truknya kita sudah ready. Kita nggak sewa lagi. Kalau sudah ada pakai fuso, kita baru sewa. Kita cari fuso lagi. Betul. Nah, kalau barang kita punya sendiri kita bisa minit, tapi kalau kita harus sewa lagi nggak mungkin. Iya. Cuma itu. Oke. Okay. Yuk. Toa. Nah, toa. Ini kita nggak beli. Ini dikasih panitia Hausunan Bonang Tuban. Jadi waktu itu kita ngaver 200 meter kali 200 meter alun-alun Tuban. Karena keterbatasan unit, panitia minta di belakang panggung ini dengar. Speakernya ada habis. Dibelikan ini, ada 8 unit, ada 8 biji, cuma yang satu di bawah temen ini. Semacam kenang-kenangan juga Pak ya. Ya. Nah, kalau 8 biji sama ininya sudah berapa juta? Cuma dikasih. Cuma dikasih kok. Iya, cuma dikasih.
puasa jiro lumpang karena itu. Wah. Ringkes gini. Cuma ini barangnya. Cuma pokoknya tinggal kita berangkat satu truk.